mereka yang mualaf. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Iya, ini saya mau bertanya kepada mantan nabi saya. Ini mantan nabi saya nih, loh. Ini mantan nabi saya. Oke. Kenapa Yesus itu dibaptis manusia, loh, ya? Iya, jadi kan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes itu sebagai simbolik kalau dia berada di pihak Yohanes Pembaptis. Artinya dia harus meneguhkan bahwa dia juga satu tim dengan Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan berarti Yohanes lebih tinggi dari Yesus, karena Yohanes sendiri berkata, aku diutus untuk mempersiapkan jalan bagi dia, dan membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Jadi Yesus dibaptis menunjukkan bahwa dia berada di dalam pengajaran-pengajaran akan Tuhan. Kalau dia tidak mencontohkan, kan gimana orang mau tahu apa yang mau diajarkan? Nah, salah satunya adalah baptis. Nah, dia kasih contoh dulu. Dia kasih contoh, tapi dia dibaptis bukan berarti dia dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia pemilik roh itu sendiri. Dia ownernya, pemilik dari Roh Kudus itu. Jadi baptisan itu artinya penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah rohnya sendiri, miliknya, sertifikat atas nama dia, itu udah di notaris. Ya, kira-kira begitu. Ini mantan pendeta enggak sopan ini. Ada nabi kita kok malah berisik. Seringan dugem dia. Ih, kok taram? Luga, kasih paham. Jadi pernah ke tempat. Jadi jelas ya, udah nggak, kayaknya udah nyerah nih semua mau. Gimana nggak nyerah? Udah Tuhan Yesus mau datang, nanti dia datang dicampakkan pula lo kan neraka, makanya siap-siap langsung bertobat. Karena dia datang sebagai raja, udah nggak ada kesempatan lagi. Coba lo mau lari kemana? Misalnya Roma lo diciputat, lo mau lari kemana? Yesusnya udah turun dengan berjuta-juta malaikat. Mau lari dengan ini ke tempatnya Raja Salman. Enggak. Oh, Raja Salman pun kalau enggak bertobat dia ditampakkan. Hari ini ke 4 pijit please please. Ikut di kabel ya, juga. Kalau mau pijit plus plus ya enggak, saya enggak. Kalau saya pijit ya memang saya suka dipijit, tapi yang laki-laki. Masa sih? Ada kok fotonya. Ya udah. Yaudah. Ini anak poligami mau menghakimi orang lagi. Gak ada menghakimi, gue berkata jujur. Ya udahlah, ya udah. Terserah lo dah, apa kata lo aja lah. Oke, lanjut yang lain. Kemarin aja gue dapat penglihatan, gue udah dapat tahta di sorga. Makanya para musuh-musuh saya pada ketakutan semua. Teman saya kan ngelihat saya dapat tahta emas, tahta istana di sorga. Itu nyogok ke surga gimana tuh? Bukannya ada orang dalam? Oh, kan Tuhan yang lebih tahu hati kita. Orang boleh memfitnah kita, tapi kan Tuhan kan lebih tahu hati kita. Manusia kan senangnya menjatuhkan orang. Enggak, kan lu makanya enggak pernah masuk surga. Tips cara masuk surga gimana? Ada sogokan berapa tuh biar cepat masuk surga tuh?
Yang pasti teman gue dibawa ke surga, Tuhan malaikat memperlihatkan gue dapat istana emas itu 10 kali lipat dari istana negara gede. Udah dapat istana gue. Ya kalau lo nggak terima, ya lo itu dari tanah lah. Lo mau nangis-nangis juga nggak apa-apa. Ini laskar apinya nggak ada yang mau diskusi. Kayaknya udah nggak ada yang mampu nih kayaknya. Udah pada lemas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Terluga kabarnya? Baik-baik. Bisa saya bertanya? Boleh-boleh. Mata Tuhan Yesus itu warnanya apa, Pak Uga? Bagaikan nyala api. Wih, nyala api. Waduh, benar ini. Kapan Bang Luga lihatnya, Bang? Ya udah lama lah. Nabi Luga, mau izin bertanya, dalam benakku tuh masih terngiang-ngiang. Boleh nggak saya bertanya satu hal aja? Ya, lo, ya, yang sampai sekarang masih saya jadi PR badi saya itu si Paulus itu sebetulnya anak siapa? Karena di sini kan ada Nabi Luga, penglihatan Nabi Luga pasti tahu lah. Saya yakin Nabi Luga pasti tahu penglihatan. Siapa ayahnya Paulus, ibunya Paulus gitu. Itu gak ada urgensinya dengan iman. Mau dia anak siapa pun gak ada urgensinya. Apa coba untungnya bahas-bahas gitu. Ini bukan masalah lari ke iman. Tapi ini yang saya pribadi masih dalam PR. Saya gak tahu. Saya juga gak tahu nama bapaknya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah itu Nabi itu tahu semuanya. Mudah-mudahan ya Nabi Luga ini mendapatkan penglihatan lagi untuk orang tuanya Paulus ya. Nah iya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Bang Luga pernah lihat Tuhan nggak? Yang jelas sih sudah banyak sekali dari tim-tim pendoa saya yang sudah melihat Tuhan secara jelas. Kalau saya memang masih dalam mimpi ataupun penglihatan itu pernah menyatakan diri. Tapi kalau wajahnya memang itu seperti sinar matahari, nyala api. Jadi memang mengerikan sekali wajah, mengerikan dalam artian bukan mengerikan jelek gitu, tapi sangat dahsyat wajahnya itu, luar biasa gitu. Jadi orang kalau berdosa tuh nggak sanggup melihat dia tuh bisa mati. Itulah wajah Tuhan Yesus waktu di Pulau Patmos kan, dikatakan wajahnya seperti matahari. Itulah aslinya Yesus ketika ya? Dia belum jadi manusia. Yang kepala tujuh bertanduk tujuh itu ya? Kalau bertanduk tujuh itu simbol. Aslinya itu dia berikat pinggang emas. Masa sih? Kan dia berdiri putih di tepi pantai dan dia melihat langsung. Kok jadi simbol sih? Ya, yang kalak domba itu simbol. Aslinya kan dia kan seorang laki-laki, seorang anak manusia dibilang. Beda-beda pasal satu. Penglihatan tertulis kan dia mereka, dia melihat langsung di tepi pantai. Kan yang tertulis. Iya, Wahyu pasal 1 itu dikatakan orang anak manusia. Oh, kalau Wahyu 13 beda lagi itu. Kalau Wahyu 13 itu adalah uti per binatang itu. Aduh. Ya memang Tuhan yang mendatangi mereka yang teman-teman Kristen ini lihat memang beda-beda. Yang satu bilang Tuhan itu matanya merah menyala, yang satu bilang dia berselendangkan biru.
yang satu bilang ada di papan tulis, yang satu bilang Tuhannya itu datang kakinya kotor katanya, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor katanya gitu. Beda-beda memang. Ya yang pasti kan di Wahyu pasal 1 itu yang dikatakan kakinya bagaikan tembaga itu, kakinya mengkilap bagaikan tembaga dalam perapian, itu yang benarnya itu. Kalau dia menyatakan diri dalam bentuk manusia bisa, tapi kalau dalam ketuhanannya dia yang seperti kakinya bagaikan tembaga itu, ketika dia nanti datang kedua kali dia dalam kemuliaannya. Tapi Bang Luga, aku penasaran nih dari dulu itu, yang waktu Yesus naik ke langit itu siapa itu yang jadi saksi melihat Yesus naik ke langit itu? Ya yang pasti 12 muridnya lah. Ah masa kan di situ akan ada katanya ada 500 orang yang melihat, 500 orang siapa ya? Nah kita nggak tahu lah siapa namanya, tapi yang pastinya pasti 12 muridnya ada di situ. Itu kan real. Cerita bukan mimpi tuh. Kalau mau naik ke langit itu jangan pakai mimpi, jangan pakai rohnya naik, jangan, harus real, harus kayak badannya harus naik. Iya. Itu baru namanya real. Dan tertulis juga ada 3 malaikat siapa siapa. Tapi kalau naik dalam mimpi, saya nggak tahu nama-namanya yang pasti. Kalau naik dalam mimpi nggak tahu saya namanya. Orang saya udah bilang nggak tahu, ngapain ditanya? Bisa jadi itu cuman mitos doang. Kalau soalnya kan muridnya kan dari siapa? Bisa jadi itu cuma Bang Ige. Iya. Bang Ige ini Nabi Luga bisa mendapatkan penglihatan untuk mengetahui orang tuanya. Enggak, Paulus. Nabi Luga ini udah dekat kok. Asyadu. Bang Luga, asyadu. Langsung aja Bang Luga, jangan palu-palu. Kalau Muhammad bangkit dari kematian, gua ngucapin kalimat syahadat. Asalkan Muhammad bangkit dari antara orang mati. Wah, terlambat. Berani. Itu udah terlambat Bang Luga. Terlambat. Ya kalau enggak bisa bangkit, gua enggak mau ngucapin. Itu aja syaratnya, gua ucapin. Nanti kalimat syahadat, asalkan Muhammad bisa bangkit dari kematian. Bang Luga yang rugi sendiri. Enggak apa-apalah. Lah saya itu orangnya mau berurutan dengan orang yang masih hidup, bukan orang yang udah meninggal. Saya kan ikut orang yang masih hidup, yaitu Yesus. Yesus masih hidup, makanya saya ikut dia. Yesus masih hidup di mana sekarang? Coba kalau Luka bisa. Surga. Surga itu di mana, koordinatnya ada di mana itu? Saya mau pergi ke situ, mau cari dia. Nggak bisa lah. Ah masa? Di atas lah pokoknya. Wah, Bang Luga ini nggak adil. Katanya Bang Luga udah ketemu. Masa kita nggak bisa ketemu? Nggak bisa lah. Tolong dong, pertanyaannya yang lain-lain aja deh. Jangan yang menyakit ketuhanan Yesus aja. Kalau gini-gini gue turun juga nih, pusing gue, mau tidur gue. Ya. Lanjut aja yang lain dah. Kayaknya udah pada nyerah nih ya. Gak nyerah. Abis sudah ngambek. Padahal masih ada 1000 pertanyaan lagi ini. Iya, artinya kan pernah direvisi sama Allah itu sendiri. Waktu Nabi Muhammad masih di situ, masih hidup, waktu dia masih menerima. Iya, dia ditulis di situ, dia menggantikan yang lebih baik lagi kan gitu. Benar enggak sih? Revisi itu kalau udah final, abis itu direvisi Yosi. Itu kan tiga. Kalau belum selesai, itu belum bisa direvisi. Gimana sih kita merevisi sesuatu yang belum selesai, Yosi? Oke, berarti waktu itu Allah kasih ayat yang enggak. Gimana? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Gimana cara kita merevisi hal yang belum selesai, Yosi? Iya, itu kan mengatakan dia akan menggantikan. Gimana? Jawab aja, Yosi ganteng. Yosi ganteng, dijawab aja. Gimana cara kita merevisi hal yang sudah belum selesai?
Iya, berarti dia sudah pernah menurunkan ayat itu kan, bro? Sehingga dia menggantikan yang lebih bagus. Iya, tapi berarti Al-Qurannya nggak direvisi dong. Berarti Al-Qurannya nggak direvisi dong. Berarti framing kamu barusan beda dong, lain dong. Udah beda-beda di premisnya. Itu sesuai dalil, bro. Kok framing saya? Pahami kalimatnya. Ya, pahami teman bahwa Allah pernah menggantikan yang lebih bagus lagi. Ya, ini dia memang menolak untuk paham. Dia sebenarnya udah paham, tapi dia menolak untuk paham. Iya, gitu loh teman. Allah intinya pernah menurunkan ayat atau dalil. Oh mungkin ya, mungkin ini pemikiran saya ya. Oh ini kurang bagus, dia gantikan yang lebih bagus. Benar nggak sesuai dengan ayat itu? Nggak begitu dong konsepnya, Mahmud. Coba jelaskan. Nggak begitu konsepnya, Abu Lahab. Sebentar ya, sebentar. Coba jelaskan dulu tentang ayat itu. Oleh Allah itu pasti Quran. Itu kan udah tertulis. Terus dia ubah. Apakah semua wahyu yang diilhamkan pada Nabi Muhammad itu pasti Quran? Oke, itu jawab dulu bro, pemahaman bro gimana bro Ben loh, Abraham? Tidak semua Abraham. Wahyu yang diturunkan, tidak semua wahyu yang diilhamkan itu pasti Quran. Karena hadis itu juga wahyu yang diilhamkan. Oh iya, tapi kenapa ada ayat ini? Diskusi. Lalu diganti gitu. Iya, gitu aja. Kenapa ada Al-Baqarah 106 ini? Di mana dikatakan bahwasanya ayat yang diganti itu yang digantikan itu adalah Quran. Itu tertulis, bro. Al-Baqarah 106 jelas tertulis. Baca lagi lah, bro. Coba kamu baca deh. Bukan ya? Coba ini baca. Open cam lah, siapa yang bisa open cam tolong dibaca. Ini alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan saya mengedukasi Bang Yosinoya yang ganteng dan baik hati ya. Di sini nih 106 ya. Nih 106 nih bahasa Arabnya nih kalau Bang Yosi enggak paham nih. Ini 106, duanya kebalik. Jadi ke kiri itu 16 gitu. Ya. Yeah. Di sini kami tidak membatalkan satu ayat pun. Apapun ayat yang dilakukan, maksudnya apapun ayatnya kami batalkan juga. Ibnu mengatakan bahwa Mujahid mengatakan bahwa kami tidak membatalkan satu ayat pun. Ya. Jadi itu menurut tafsir Bang Yosi. Jadi itu maksudnya tafsir. Tidak kami hapuskan dari sebuah ayat atau kami jadikan lupa, kami datangkan dengan yang lebih baik. Nah, jadi nggak dihapus, Bang. Tidak kami hapuskan. Aduh, coba lo baca terjemahannya dulu yang jelas. Terjemahnya bukan Al-Qur'an, Bang. Ini hanya membantu. Baca ininya Al-Qur'annya dong. Saya punya Al-Qur'an. Apa terjemahan Qur'an ya? Gua belum mandi. Hah? Saya punya Qur'an di sini, buku lagi. Iya udah coba baca, ma. Coba baca. Ya maksudnya kan situ bro lebih. Ini udah gue jelasin, pakai ketafsir-tafsir nih gue jelasin nih. Lu tadi alasan belum nggak punya wudu, lu ngeledek, nggak punya wudu. Allah itu kan tidak mau menyusahkan. Dia menggambarkan orang sebenarnya membaca Quran, benar nggak ada tertulis itu? Apalagi Yos, apalagi framing kau. Jangan begitu dong kawan. Coba baca yang jelas. Lihat supaya. Jangan ngopi dulu. Iya, ngopi silakan. Itu di surat ketiga ya, kalau enggak salah. Surat ketiga. Surat kedua ayat 105, 106 kan yang tadi kau mau hantam. Oh iya, surat kedua ya. Oh iya kan? Kau mau hantam. Bocor baca dulu bro. Senyap. Ini adalah celaan orang musyrik ya. Ini bocor halus nih Yosi. Untung ganteng. 106. Makanya gua bilang enggak seimbang gantengnya mau isi otak. Nah, ini kan. Tapi mungkin dikasih ganteng karena isinya ya, ini, ya, Bang. Seimbang bro. Mana dia? Nah, ini saya bacain bro, supaya jelas ini. Bahasa Indonesianya saya baca, saya ngerti kan bahasa Indonesia. Saya belum belajar bahasa Arabnya ini, tapi nanti belajar. Mau coba belajar ini. Mau belajar. Ini bahasa Arabnya saya baca nih, jangan salah lagi. Ntar gua di Latinnya aja, Latinnya aja, Latinnya.
Kita mau denger lu Latinnya aja juga. Jangan ketawain gua bro, gua belajar ini. Kan semua juga belajar. Lu baper lah orang yang gak ketawa juga. Benar gak dibacaan gua ini? Manasak ya. Min ayatin aunusiha nati bikairim ya min ha au kemaja coba lihat mit siha alam tak alam anna ala alha. Lu nggak pakai baca bismillah, coba gali ladak banget nggak lu? Aduh gimana ini bro, tunggu aku lanjutin dulu, selesaiin dulu ini. Ala kulli bismillah dulu, bismillah dulu, bismillah dulu. Gadir. Ah, tuh coba jelaskan, bro. Bismillah dulu. Bismillah. Aduh, enggak tahu saya berkata. Aku saya salah sebut lagi. Nanti bro sini framing lagi, saya mau hujat. Ah, itu pasti. Saya bacain ya, saya bacain bahasa Indonesianya ya, translate-nya ya. Oke. Dengarin ya, teman-teman di bawah juga dengar nih. Apa saja ayat yang kami naskahkan dalam kurung 69B? Apa itu bro artinya? Dalam kurung itu bro. Atau kami jadikan manusia dalam kurung lupa padanya, kami mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau yang serupa dengannya. Ingat itu ya, lebih baik daripadanya atau dengan serupa dengannya. Berarti ada yang tidak baik dong kan? Terlebih dahulu, makanya diberikan yang lebih baik lagi. Benar gak bro? Itu tafsiranmu Yosi. Tadi Bang Jibril sudah menjelaskan bahwa tafsiran Quran dia punya kaidahnya sendiri. Itu tadi sudah dijelaskan sama Bang Jibril. Yuk jangan paksakan metode penafsiranmu yang biasa yuk pakai di Injil kemudian masuk di Quran gitu, ditafsirkan. Oke, bahasa Indonesianya sudah tidak terbatas dalam menafsirkan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sudah terbatas. Ayo deh, kenon deh, jangan yuk paksakan deh. Bagus yuk jauh yuk, kalau dekat gua isap pembunuh-bunuh. Tadi jika lucu dia bilang Quran itu tanpa hadis itu nggak sempurna. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya. Makanya kenapa saya bilang begitu? Kalau saya bernarasi. Kalau gini, sekarang coba kamu buka misalnya kayak Mazmur 19 nomor 7 itu. Di situ dikatakan ya, apa itu? Jelaskan. Coba kamu buka. Yang bawa kan ini tadi saya jelaskan, saya bawa dalil ini, saya baca malah. Oke. Di situ kan dibilang apa? Torah itu sempurna kan dan menyegarkan jiwa. Nah, kalau ya. Torah sempurna itu ngapain dibatalin di Efesus 2 nomor 15? Waduh, udah lama itu yang pertama. Ulang kali. Enggak simple. Terus gini, berulang kali juga tetap enggak bisa dijawab kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Torah itu sempurna, kenapa dia perlu yang namanya tuh Torah CBLP? Kalau di coba. Apa tadi bro? Sekarang kalau saya tanya itu gini, kan tentang sekarang Mazmur itu tentang sebentar. Itu tentang doa, tentang kadang nah sekarang coba saya tanya gini isi si Daud sama si iya sekarang coba saya tanya sebentar menuliskan itu sehingga kita pun bisa membaca itu sekarang ini sehingga Raja Daud menuliskan coba, itu coba. Tentang keluhan-keluhannya bahkan tentang apa yang dia syukuri yang selalu dia dijaga sama Tuhan dan dimenangkan itu semua di dalam apa namanya di Mazmur itu. Nah, kalau bro mau komparasi tentang Efesus tadi ya bro. Efesus itu mana sih bro? Itu jauh. Saya belum nanya gitu kan. Ya itu menjelaskan memang Taurat karena waktu itu kan belum ada Injil. Nih coba sekarang saya tanya nih. Sekarang di Biblos lah saya tanya di PB lah Markus 14 nomor ya, 16 nomor 22. Mau ulang tahun ini bro? Enggak usah ulang tahun, besok aja ulang tahunnya mau usah diundur besok. Weh. Malam bukannya masih lama. Ini ada enggak usah sini dulu. Ini saya mau tanya nih. Ya. Yosi, coba gantian saya mau nanya. Markus 14 nomor 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Dia mengucap berkat nih. Gue pengen tahu isinya apa sih berkatnya? Dijelasin di mana coba? Berkat isinya apa? Ya, nah, jelaskan dia mengucap apa intinya dia kan nah bedanya kan makanya ketika kalian lemah nggak punya kayak semacam hadis atau mista
di dalam keyahudian. Karena apa? Umat Yahudi itu dia megang dua, Torah Sebik Taf yang tertulis dengan Torah Sebik. Sebentar. Tuh. Hanya menunjukkan tuh. Di tuh, ya. Doa, tapi kan sini tunggu dulu, gue pengen tahu isi berkat birkatnya apa, birkatnya apa? Birkatnya apa? Gue pengen tahu isinya birkatnya apa? Iya birkatnya apa coba? Dia membaca berdoa, berkat. Iya apa isi doanya? Masa doa nggak ada isinya? Masa doa nggak ada isinya? Jadi kalau doa itu yang dikatakan diajarkan itu doa Bapak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas masih kembali seperti mas betul kata Tuan Moto, itulah perlunya hadis. Itu perlunya hadis, jadi supaya tahu, oh ketika nanti saya ingin mengikuti teladan saya, ada tata caranya. Teladan saya itu pernah begini loh, waktu dia memecah-mecah roti, dia ngucap berkat, doanya seperti ini. Nah di Islam tuh kayak begitu. Oh iya benar tuh, benar di bawah bilang. Di bawah bilang tuh berkatnya nasi kotak, ada ayam, pisang, jeruk, telur pindang. Iya benar tuh berkatnya nasi kotak. Berkatnya dikantongin pula lagi dagingnya. Iya. Satu lagi. Yang Bang Jibril yang dari klub baca doa nggak dapat nasi kotak. Iya. Ini saya info dulu nih, Bang Jibril info merapat ke selatan ya. Kalau ada waktu. Ke selatan. Iya. Jakarta Selatan. Hmm. Bukannya Bang Televisi ini di Pramuka. Iya, mau ke selatan ada info. Jadi untuk Bang Jibril dan teman-teman. Jadi seperti ini Bang, apa Bang Kurius Moto itu loh, Matius 29. Tadi terima telepon. Assalamualaikum Bang Hendi. Waalaikumsalam. Merapat ke selatan Bang. Enggak lah, kalian lah merapat dulu katanya. Saya juga mau merapat ulang tahun ini. Jadi gini, satu lagi saya. Misalnya Matius 219. Di situ ada hosana. Ini kalau enggak ada yang hadis, apa itu hosana, bagaimana? Apa itu hosana? Iya. Hosana bagi anak hosana. Harus ada yang sengaja enggak diterjemahin lagi. Yang lain. Lain malu menerjemahin, sengaja enggak diterjemahin. Tapi apa di sana waktu itu sudah ada Yesus mau dibawa ke rumah sakit hosana berobat? Enggak juga toh. Nah, itulah perlunya hadis. Yesus itu nggak perlu bawa di rumah sakit, dia bisa menyembuhkan diri. Nah itu hosana nama rumah sakit. Karena dia Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Nah itu lagu bro. Salah itu hosana memuji Tuhan, salah. Masa hosana memuji Tuhan? Salah. Hosana. Nah ini dia nih. Dibego-bego ini sama terjemahan. Iya. Makanya Elai sengaja tidak menerjemahkan itu, curang. Udah bro, siap-siap lah merapat ke selatan. Hosana itu artinya selatan, siap mampir ya. Iya. Yosi, hosana bagi anak Daud artinya semoga keselamatan terhadap ya. Yesus. Jadi doa untuk Yesus supaya wajarlah kalau Yesus kayak didoakan, teman-teman kan diselawatkan. Ini kayak teman-teman solawatkan atau mendoakan umpama Nabi Muhammad atau orang-orang yang sudah mendahului teman-teman kita ini, benar gak? Iya, tapi kenapa LAI tidak menerjemahkan tapi, dengan baik? Nah, dengerin dulu Yosi, dengerin dulu. Woi abang pun lagi ngomong. Kenapa LAI tidak menerjemahkan dengan baik? Kenapa disembunyikan? Lah. Harus tanya ke LAI sana, kenapa kalian itu menyebutkan? Nah, jawabannya begini, kalau LAI menerjemahkan jujur, bubarlah Kristen. Oh gitu, enggak lah. Iya, karena Yesus nanti enggak jadi Tuhan apa dia. LAI pun, kalau memang Tuhan mendaki. Enggak begini, Yosi, ini. Ya, gitu. Ini, dengerin dulu lah. Walaupun kalau enggak ada bahasa Indonesianya, bahkan kan ada yang Yosima tidak sesuai dengan Yosima enggak mau dengerin. Bahasa aslinya. Dengerin. Bisa juga. Tapi kalau memang Yosi, Allahnya mengendaki semua orang bisa tahu. Yosi. Bisa mengendaki Allahnya. Dengerin dulu Yosi, kalau LAI menerjemahkan
jujur selawat atau doa atau keselamatan kepada Yesus, artinya Yesus itu nggak jadi Tuhan, nggak mungkin Tuhan diselawatkan gitu loh. Nah, kenapa Eli tidak menerjemahkan? Berbahaya sekali kalau dia jujur. Itu maksudnya. Shalom, selamat sore, shalom. Gitu loh. Shalom, shalom. Okay. Izin dulu saya sanggah dikit dulu. Konyol, konyol pernyataan ini. Yang menggunakan kitab Eli itu kan cuma di Indonesia ini. Sementara di luar negeri sana nggak menggunakan Eli loh. Lalu kau bilang hancur. Aneh memang konyol. Di luar sana nggak ada yang manggil Tuhan Bapak Allah. Siapa yang nggak ada? Hei, hei. Lord itu Tuhan Yesus. Hei. Kok nggak ada? Ya kamu tanya luar negeri sana. Ada emang kau, jaduh. Emang kau orang luar negeri? Kira-kira kalian nggak luar? Enggak, pernyataan itu pernyataan konyol. Yang memakai kitab LA itu kan cuma di Indonesia ini. Mereka di luar negeri. Yang lu pakai apa? Yang lu pakai apa? Yang lu pakai apa? Mas, kan gini, pernyataan saya gini. Yang lu pakai apa dulu? Yang kamu pakai apa? Sanggah itu, yang mas saya sanggah itu pernyataan. Yang kamu pakai apa? King James, LAI, ILT, apa lu pakai? Yang saya sampaikan di sini. Kita kan berbahasa. Kenapa ya Kristen kalau diskusi yang muter-muter ya? Enggak mau to the point ya. Gue wakilin jawab. Kebanyakan makan jaring laba-laba. Nah, ya iya lah kalau pakai LAI. Kita mau turun ini ya. Yang pakai LAI. Nah ya, bro. Tentukan dulu jati dirimu yang kau pakai yang mana? Kim James apa LAI? Enggak apa-apa lah, nanti lanjut lagi. Kim James apa LAI yang kau pakai? Turun-turun dia balik. Turun nanti. Kalau Kim James itu, lu jangan pakai kata Allah begitu ya. Kalau LAI banyak sekali istilah-istilah yang salah terjemah. Waalaikumsalam. Yosi, lu mau pergi ke ulang tahun katanya, bukannya tanggal 25 Yosua Hamasya ulang tahunnya. Orang dibilangin kalau LAI jujur sangat bisa mengurangi populasi. Bener, kalau LAI jujur menerjemah. Coba hilangin istilah-istilah Islam. Kemudian itu, jujur itu menerjemah. Indonesia aja. Justru yudara. Kristen 90% di Indonesia itu pakai terjemahan doang. Bang Yosi, makanya sekarang Yosi, orang udah makin pintar. Jadi Yosi, 99,9% Kristen di Indonesia itu ya hanya dengan terjemahan saja. Ya. 99,9% rata-rata Kristen itu tidak bisa baca original teksnya. Jadi hanya berdasar terjemahan LAI yang keliru. Makanya ya, bahasa ya, bahasa itu kadang direvisi ya bahasanya. Bahasa ini kenapa lari-lari sih lu ah? Capek deh. Udahlah, Yosi, lu nikmatin aja. Maha benar Pak Anwar Chen beserta staf Salemba 12. Udah itu aja. Maha bro, tidak benar. Malam kita naik lagi ya. Oke, okay, Bro Yosi. Tentang iya, iya. Meriam 33 34 yang belum ada dalilnya ya. Nabi Isa itu datang mati bunuh babi dan petai salib, enggak ada ya. Belum ada dalilnya dalam Quran ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Nanti lu kayak nyambit batu ke tembok sama lu. Itu merapat dulu katanya tuh Bang Handi, suruh merapat ke selatan. Kayak ngomong maji bolot, ngomong sama dia capek. Enggak begini ya teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen ini ya kalau ya kalau fitnah, menghujat, menerjemahkan sendiri, mengerti sendiri Al-Qur'an, dia itu ahlinya semua. Giliran dibego-begoin sama LAI pada diem semua. Heran saya orang kayak gini. Yang mana saya lagi? Saya. Ya, si. Gua minta dalilnya ya setelah tanggal 25 dong. Oh, enggak ada. Ya udah. Ada ya udah bubar Natal kalau gitu. Bang Andi kalau udah beli kado juga main bubarin aja. Ya boleh dong, oi. Tanggal 25 Desember enggak ada itu dalilnya bubar-bubar. Kan gitu, boleh dong. Weh, itu bocah udah beli kado itu. Weh. Iya, di dalam Alkitab memang enggak tertulis bahwa 25 Desember itu seperti itu. Apa? Hari ulang tahun ya, Tuhan merayakan sesuatu. Merayakan hari ulang tahun Tuhan. Dibuat oleh ya Ini 25 Desember hari ulang tahun Tuhan atau hari ulang tahun Dewa Matahari? Karena kalau itu juga ada sejarahnya, ulang tahun Dewa Matahari ada. Iya. Relatif. Saya pernah baca itu. Tanggal berapa?
Umpama bro, umpama bro lahir pada tanggal 7 bertepatan dengan tanggal lahir umpama sesuatu yang tidak baik, kan ada yang seperti itu sama. Emang itu tanggal 25 itu. Atau jadi lahir sama tanggal 14 bulan kemarin itu. Malah ada Kristen Santan. Lupa saya dia bilang begini, ya hari kelahiran Yesus itu bertepatan dengan G30S DKI. Benar ada. Lontong ya, si lontong ya. Iya lontong masih ingat ya. Enggak Bang Andi, soalnya dikupas ya kan, hari tanggal itu tanggal 25 dikupas diteliti banyak Sinterklas bangkrut tau. Ya iya juga sih bisnis ya. Iyalah. Enggak ada dalil di daya. Ayo kita merapat ke Bang Andi. Itu Advent ya Bang ya. Bang Andi ya waktu itu ya si lontong ya. Si lontong. Kalau tanggal 25 Desember itu kalau menurut dia apa hari pertama Bunda Maria mengandung. Nah, kalau hari melahirkan Yesus 30 September. Gitu enggak bos PKI. Saya bilang ada enggak di situ ID sama untung di sana. Lucu kali itu si lontong itu. Oke lah, semua saya turun dulu mau mandi. Ya Bro Yosi, sorry ya Bro Yosi, kita intermezzo, sorry jangan dimasukin di dubur ya. Saya nanti merapat ke selatan ini, habis dari timur, habis dari pusat. Ya lu ke selatan, nah, baru ke barat, jangkut di utara lu, Tanjung Priok. Oke lah semua, ngobrol lah kalian. Saya mandi dulu. Iya. Selamat sore. Oke Yosi. Selamat sore.